Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi Jelajah Kecamatan Lemabang, Kabupaten Cirebon. Ini desa yang ketiga, teman-teman, yaitu Desa Leuwi Dingding. Posisi saya di sini nih, di perempatan dari arah Sindang Laut kalau ke sana itu ke Kecamatan Sedong, kalau lurus lewat Gapura itu menuju Susukan Lebak. Nah, Desa Leuwi Dingding dari perempatan belok kiri ya ke arah utara. Jadi kalau dari Sindang Laut lurus ke selatan terus belok kiri di perempatan menuju ke arah utara. Nah, ini masih Desa Asem, teman-teman. Nanti perbatasannya di depan ada gapura masuk Desa Leuwi Dingding. Nah, ini dia. Selamat datang di Desa Leuwi Dingding. Ini pertama kalinya saya masuk Desa Leuwi Dingding ya, seumur hidup saya baru nih. Kalau lewat jalan yang perempatan tadi ke arah Sedong sih udah sering, teman-teman. Oke, di sini ada perempatan Gangku Armadi. Wih, ngebut baik. Di sini ada apa ini? Masjid Badrussalam dan kantorku Leuwi Dingding. SDN 1 Leuwi Dingding. Oke. Ada jalan lagi ke kanan. Di sini ada pertigaan, Lur. Ke kiri atau lurus? Saya coba lurus dulu deh. Apa ini? Sarang walet ya? Gedung sarang walet lah. Gang lagi. RM Saung Rahma Katineng. Kayaknya berat banget itu. Oke, ke sini tembusnya kemana saya kurang tahu. Khusus rumah makan pemancingan Gubuk Bambu. Melambai-lambai ini, anggap aja yang manggil saya ini. Oke, di sini di ujungnya ada sawah-sawah ya, masih tanah kosong. Ini apa ini? Bangunan apa ini? Saung Jati, rumah makanan pemancingan. Oke. Gubuk Bambu 2. Banyak ini ya, banyak rumah makan ya. Ada wisata apa sih di sini? Oke, ternyata bendungan, teman-teman. Kedai plester. Bendungan plester. Bendungan plester, saya balik lagi aja ke kantorku Desa Leuwi Dingding.
Oke, lur, balik lagi di kantorku Wulu Widingding. Di sampingnya ada jalan ke arah mana? Timur kali ya. Ada perempatan, lurus dulu, coba masuk desa apa nih? Selamat datang di Desa Picung Pugur. Oke, lur, jadi sebelah timurnya, timur apa selatannya Desa Lewi Dingding, berbatasan dengan Desa Picung Pugur. Ada rumah model zaman Belanda ya, model cengki, tapi terbengkalai, lur. Sayang banget. Oke, balik lagi aja lah. Nah, coba di perempatan ini nih. Kalau lurus kan di kantor kubu. Lalu dinding saya ke kanan dulu nih. Gang Kubu Rasna. Berarti nama gangnya atau nama jalannya dinamai dari nama-nama kubu di Desa Lewi Dingding mungkin ya. Oke, keluarnya di jalan yang tadi, ke kanan ke Bendungan Plester, ke kiri ke kantor kubu Lewi Dingding, lur. Betul. Saya balik lagi aja lah di perempatan jalan Gang Kurasna tadi. Nah, ini dia, ke kanan ke kantor kubu Lewi Dingding, ke kiri ke Desa Picung Pugur. Nih, gang ini yang belum dijelajahin. Ada barongan pring ya. Apa sih namanya? Lewong Awi. Kurang tahu nih bahasa pengantarnya bahasa Sunda atau bahasa Cirebon, lur. Kemungkinan sih bahasa Sunda kali ya. Ada pemakaman. Assalamualaikum ya lil kubur. Oke, balik lagi di jalan raya Desa Lewi Dingding. Gang Kubu Armadi, ke kanan ke kantor Kubu Lewi Dingding, lur. Ke kiri ke perempatan Sindang Laut, Desa Asem ya. Saya masuk di Gang Kubu Armadi ke arah utara nih sepertinya. Nggak tahu nih arah mana, pokoknya ke sini lah. Oke, masih banyak pohon rindang. Ada perempatan, kayak lurus aja dulu lah. Sindang Habibah E7655B.
martabak pelangi. Ada jalan ke kanan, teman-teman. Coba lanjut dulu. Ini nggak tahu batasnya sampai mana. Desa Lewi Dingding. Jalannya mentok ya, harus belok kanan. Aduh. Lumayan bagus, cuma polisi tidurnya tadi tinggi banget. Nah, ini desa apa ini? Enaknya lihat Google Maps dulu kali, teman-teman, biar nggak nyasar ya. Oke, bener teman-teman, masih desa Lewi Dingding, perbatasan dengan desa Tuk Karang Suwung ya, sebelah kiri, ke kiri Tuk Karang Suwung. Karang Suwung, oke. Balik lagi aja ke kanan nih, ke arah kantor kuwu desa Lewi Dingding. Di sini rumah-rumahnya rapat padat, teman-teman. Kanan kiri ada gang lagi tadi. Jalanan aspalnya lumayan halus ya. Sayang banyak polisi tidur aja nih. Aduh. Rumahnya baru-baru ini, baru-baru dibangun. Bau roti. Oh, panasan itu produksi roti di situ ya. Roti tawar gitu lur baunya. Nasi liwet, kedai plester. Ada jalan ke kanan. Kelompok perikanan Tirta Saluyu. Agen Briling Once. Oke, keluarnya di tigaan dekat kantorku wulur. Enak kayak tuku es kelapa dikit ki. Es kelapa, Bu. Baru aja nih beli es kelapa di sini ya, sama gorengan. Saya balik lagi menuju ke arah Bendungan Plester. Ada gang yang harus saya lewati di sini. Tadi ke sini udah. Nah, ini dia gangnya nih. Kuwu Raden Mulya. Oke. Fix jadi nama gangnya dinami nama-nama kuwu desa Lewi Dingding. Ada
ada pertigaan teman-teman, saya ke kiri aja lah. Balik lagi ke kanan ke arah Tuk Karangsuwung. Jalannya lumayan panjang juga ini. Oke, ini perempatan tadi nih yang saya lewati dari arah sini ke sana ya, Gang Ku Asnawi atau apa tuh namanya. Coba ke sini dulu. Ada lapangan bola teman-teman, lapangan bola Louis Dingding. Toko GS. Oke, sepertinya batasnya di sini dengan Desa Asem, Kecamatan Lemabang. Masjid Zaid bin Sabit, Desa Asem. Oke. Oke, melipir sini ya, jalan pinggir lapangan sepak bola. Wih, lapangannya bagus lur, kelihatannya rata dari sini kelihatannya, dan rumputnya juga terawat ya. Oh, mantap banget, joss lah. Kapan lapangan desa saya seperti itu? Ngimpi. Jalannya off-road lur, salah lewat iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak ini apa namanya, pohon bambu Parungan Pring. Oh, jalan yang tadi nih. Sip lah. Oke lur, berarti tinggal gang ini aja mungkin yang akan saya jelajahi di Desa Louis Dingding. Marhaban. Marhaban apa tuh? Mobil siaga 1513. Oh, Desa Louis Dingding.
Ya Abdul Holkiblah Holkilah. Di pagar ya kebun-kebunnya. Bengkel mobil PMN. Ada musola sini. Oke lur, jadi mungkin cukup sekian saja penjelajahan saya di desa Lewi Dingding, kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.